Halo kawan-kawan, sekarang saya lagi ketemu dengan Vespa Extreme nih, habis keliling Indonesia. Ini Vespanya. Tuh. Dia ada kepala kerbau, kepala rusa, apa tanduk rusa, tanduk kerbau habis dari Lombok. Nah. Habis ini kita mau panggil orangnya. Ayo, Mas Bang. Nah, kita panggil orangnya tuh. Halo Mas, ini habis pulang dari Lombok ya? Iya. Ya, sekarang kita lihat-lihat dulu motornya ya. Ini motor tahun berapa? Mesin tahun 69. Oke, motor tahun 69. Ya. Kita lihat dulu mesinnya. Jadi mesin tahun 69 kawan-kawan, sama bapak saya aja lebih tua motor ini berarti. Tuh. Iya, suka rewel nggak? Rewel. Kalau usilnya usil. Ya, apa biasanya? Karbu sih. Soalnya kita pakai oli kotor. Oh. Pakai oli kotor. Yeah. Oh, jadi awalnya ini ya? Iya, awalnya. Jadi awalnya motor body ini. Pas berangkat sampai Karawang ganti body standar. Body standar. Oh, kalau ini apa? Tangki bensin. Oh, awal untuk body ini. Yeah. Kalau tangki bensin yang motor ini? Ini. Yeah, Oh, ke bawah sana ya? Oh. Terus kan ini Vespa itu kan biasanya koplingnya di tangan tuh. Iya. Itu gimana? Kalau yang di sini? Dipindahin ke kaki koplingnya yang sebelah kiri. Yang mana? Yang sebelah kiri kayak mobil. Oh, ini kopling jadinya. Iya, kopling. Ini kopling. Iya. Kan koplingnya naik, satu turun. Satu turun, tiga naik. Enggak, kayak mobil aja, dipijak aja kalau kopling, kalau gigi baru. Dan mama lu nelpon nih. Apa? Gimana? Koplingnya dipijak aja. Oh, kalau giginya? Kalau gigi yang ini, bumpernya yang di atas. Oh, ini kopling ya? Iya. Ini rem. Iya, ini rem, ini gigi. Oh, ini gigi. Oh, kalau giginya sama sebenarnya, tapi dirubah aja posisinya. Oh, kopling injek aja, ini rem. Iya. Rem belakang ini gigi. Rem depan ini. Itu gas. Oh, ini malah. Iya. Oh, gasnya bukan gini. Oh, kawan-kawan, gasnya begini nih. Tarik gini aja. Oh. Nah, terus nih. Ada yang menarik di depan ini. Ini rusa kerbau ya? Rusa kerbau sama domba. Yang ini kerbau. Kerbau. Ini dari mana? Itu dari rumah bawahnya. Bawa dari rumah? Iya. Kalau yang ini rusa? Di Marukmo. Dapat di Marukmo. Tapi cuma sebelah ini ya? Iya, sebelah aja. Oh. Kalau ini domba ini? Iya, domba. Patah tadi malam. Oh, patah. Harusnya dua? Iya, ada di box. Oh, kalau ini? Sirip hiu. Oh, sirip hiu. Ini sirip ikan hiu, kawan-kawan. Kalau ini nih reok. Ya, tapi yang satu orang. Yang satu orang ya. Bukan yang rame-rame. Ini ada body begini buat apa ini fungsinya? Ya, buat downrack aja, yang modifikasinya aja. Oh. Kalau ini apa isinya, Hona? Ya, perlengkapan, kunci-kunci. Salin. Salin, baju. Kunci-kunci peralatan motor ya. Ini bakal dibawa balik lagi dong. Nggak diminta orang tah ini. Ada yang minta, Hah? Cuman janganlah kalau mau ngambil ke rumah lagi. Harus bertamu ngambilnya. Ini juga barang langka ini soal. Kenapa sih dikasih tanduk-tanduk gitu kok banyak? Perasaan motor-motor begini dikasih tanduk-tanduk? Lebih keren aja jadinya. Ya. Jadi lebih bagus ya? Iya, lebih keren, menarik aja. Berapa kali ganti ban? Udah ada 3 kali. 3 kali? Ban depan, ban belakang? Iya. Oh, jadi udah 3 kali total? Iya. Kalau pecah ban? Belum pernah. Oh, malah belum pernah? Iya, belum pernah. Tapi ban depannya kayak masih bagus ya? Iya. Kalau yang ban 2 sebelah sana itu apa fungsinya? Ban depannya dulu. Ban depan. Oh, jadi fungsi ban depan dipindah ke sana? Iya. Oh, jadi buat sekarang, variasi aja sekarang ya? Iya, sekarang buat variasi.